Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, apakah kalian sudah menyimak mengenai kisah Nabi Ibrahim yang berangkat ke Mekah? Bagaimanakah kelanjutan kisah tentang Bunda Hajar yang membawa Nabi Ismail ke suatu tempat yang sunyi dan tak berpenghuni di tengah gurun yang tandus dan gersang? Nah, adik-adik tersayang, atas kehendak Allah SWT jua, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Bunda Hajar dan bayinya pergi jauh, jauh sekali, ke tengah sebuah lembah tandus yang sekarang disebut Mekah. Tempat itu merupakan tempat persinggahan rombongan pedagang. Akan tetapi saat itu adalah saat-saat paling sepi sepanjang tahun. Tidak ada satu orang pun yang tampak di sana. "Aku harus meninggalkanmu," kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada istrinya. "Apakah ini kehendak Allah SWT?" tanya Bunda Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam mengangguk pasti. "Allah pasti akan menjagamu dan anak kita." Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan Bunda Hajar dan Ismail dengan bekal seadanya. Tidak lama kemudian, air pun habis adik-adik. Ismail menangis kehausan. Bunda Hajar kebingungan. Apalagi saat itu air susunya pun tidak keluar. Kemana dia harus mencari air di tempat setandus ini? Bunda Hajar berlari ke puncak bukit terdekat. "Ya Allah, hindarkan kami dari mati kehausan. Berikanlah kepadaku jika di sisimu ada air." Namun tidak dilihatnya sumber air adik-adik. Beliau pun berlari ke puncak bukit sebelahnya dengan dada berdebar penuh harap. Akan tetapi tidak juga terlihat air. Hanya pasir dan pasir di mana-mana. Begitulah adik-adik tersayang, Bunda Hajar berlari bolak-balik antara Bukit Syafa dan Marwah. Perjuangan Bunda Hajar itu diabadikan Allah SWT dalam salah satu rukun haji, yaitu sa'i. Dalam melakukan sa'i, para jamaah berlari-lari kecil antara Syafa dan Marwah sebanyak 7 kali. "Anakku," jerit Bunda Hajar sedih. "Paling lama esok dia dan bayinya akan mati kehausan adik-adik." Akan tetapi adik-adik tersayang, Allah Maha Kuasa. Ketika Ismail menendang-nendang pasir sambil menangis, keluarlah mata air yang terus dan terus memancar. Nama mata air itu adalah Zam-Zam. Berkat pertolongan Allah SWT, Bunda Hajar dan bayinya dapat selamat. Tidak lama kemudian datanglah kafilah dagang. Karena ada sumur Zam-Zam, mereka bisa menetap. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang menengok, tempat itu sudah menjadi permukiman. Alangkah bahagianya Nabi Ibrahim alaihissalam melihat Ismail telah tumbuh menjadi anak yang saleh. Akan tetapi kemudian Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan hal yang amat berat. Adik-adik tersayang, tahukah kalian apakah perintah Allah itu? Allah SWT ingin menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Manakah yang lebih beliau cintai, Allah SWT atau Ismail? Melalui mimpi, Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim AS menyembelih putra kesayangannya itu adik-adik. Saat pagi hari tiba, Nabi Ibrahim AS memanggil Ismail. "Anakku, dalam tidur ayah bermimpi menyembelihmu. Apa pendapatmu nak?" "Ayah, jika ini kehendak Allah, lakukan apa yang diperintahkan kepada..."
kepadamu. Jangan takut, Ayah. Insya Allah, aku termasuk orang yang sabar." Nabi Ibrahim alaihissalam memeluk Ismail erat-erat dengan penuh haru. "Ayah mencintaimu, Nak. Ayah bangga kepadamu." Adik-adik tersayang, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail jauh dari rumah. Ketika sampai di tempat dia akan disembelih, Ismail berkata, "Ayah, jangan ragu, lakukanlah perintah Allah SWT ini. Kalau ayah akan menyembelihku, ikatlah aku kuat-kuat agar ayah tidak terkena darahku. Aku takut darahku mengotori bajumu sehingga pahalaku berkurang. Ayah, jangan ragu jika melihat aku gelisah. Karena itu, tajamkanlah pedang ayah agar dapat memotongku sekaligus. Telungkupkan wajahku, ayah. Jangan dimiringkan. Aku khawatir ayah bisa melihat wajahku dan merasa iba sehingga ayah menjadi ragu melaksanakan perintah Allah. Kalau ayah merasa bajuku dapat menghibur ibu, berikanlah baju ini kepada ibu." "Anakku," bisik Nabi Ibrahim alaihissalam, "ketabahanmu menguatkan ketabahan ayah." Adik-adik tersayang, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih putranya, Allah SWT mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar disertai panggilan. "Hai Ibrahim, engkau telah melaksanakan mimpi itu." Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail bersyukur, penuh syukur. Mereka bersujud. Mereka telah membuktikan bahwa mereka amat mencintai Allah SWT melebihi segalanya. Demikian podcast pada hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan kisah-kisah selanjutnya di podcast mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.